Bekas isteri Dato' Andy Lalar mendedahkan penyanyi itu pernah mengabaikan nafkah dirinya dan keluarga selama bertahun-tahun disebabkan tiada pekerjaan. Fauziah Sarman 55 mendakwa, sepanjang tempoh bekas suaminya itu tidak bekerja, dia ditanggung oleh anak sulung mereka iaitu penyanyi Sheila Amzah. Tiada rasanya keluarga yang tidak akan bergaduh jika hak kami diusik, tanyalah diri berapa lama nafkah saya diabaikan. Cerminlah diri bertahun-tahun anda tidak bekerja, bertahun-tahun pagi petang main golf dan berfoya-foya dengan isteri baru. Kena sedar, kehidupan yang terbina sekarang hasil daripada titik peluh seorang anak yang tidak pernah berkira untuk keluarganya, katanya menerusi Instagram. Dalam pada itu, Fauziah turut mencabar bekas suaminya itu untuk mendedahkan tarikh sebenar perkahwinan keduanya dengan Siti Munirah Abdul Ghani kepada umum. Ini kerana Andy Lalar mendakwa dia bernikah dengan Siti Munirah pada Disember tahun lalu, namun rakan bekas madunya pula memaklumkan pasangan itu sudah bernikah sejak 8 tahun lalu. 1 April lepas bekas suami beritahu depan anak saya, dia baru bernikah pada Disember 2022, adik ipar saya di Ipoh maklumkan, abangnya perkenalkan budak itu isteri kedua pada 2019. Isteri bekas suami saya pula kata pada kawannya di Kedah, mereka telah bernikah selama 8 tahun. Bayangkan apa rasanya bila tahu pernikahan ini sudah terjadi lebih 8 tahun lalu, jadi selama tempoh itu saya masih menjalankan tanggungjawab sebagai isteri semampu saya, tanpa mencurigai apa-apa, apakah ini semua masih salah saya, jelasnya. Sementara itu Fauziah berkata, sikap jarang balik ke rumah Andy Lalar sebelum ini dianggap sebagai latihan yang Allah susun dalam menjadikan dia seorang yang kuat. Katanya, dia bukan tidak move on, sebaliknya boleh menerima kenyataan memandangkan sudah terbiasa ditinggalkan. Saya sudah nekat berpisah sejak Jun 2023, tapi saya bertahan demi anak kesayangan saya Sheila yang minta saya tangguhkan dulu, sehingga majlis pernikahannya pada 5 Ogos 2023. Jadi sebagai ibu, saya cuba memujuk hati walaupun saya reda untuk berpisah, jelasnya. Mengulas lanjut mengenai perkara itu, Fauziah berkata, meskipun sedih, namun masa sudah merawat jiwanya secara total, apatah lagi anak-anaknya sentiasa memberi sokongan. Katanya lagi, sudah tiada dendam dan berharap Andy Lalar berjaya mencapai bahagia yang didambakan selama ini. Alhamdulillah untuk 34 tahun ini, saya sudah menjaga nama baik suami saya, sehingga hak saya dipijak-pijak seperti ini, katanya lagi. Masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe untuk dapatkan banyak lagi video terbaru selepas ini.